kembali lagi di channel Telusuri Nusantara. Kali ini kita berada di daerah Ngoro, tepatnya di Desa Bakalan ya, Pulurjo. Di sini terdapat banyak sekali struktur candi yang berserakan. Konon katanya dulu di sini banyak terdapat batuan kuno, yaitu berupa batu andesit dan juga batu bata. Tetapi menurut keterangan pemilik rumah, dari beberapa banyak struktur batu yang ada di sini, sebagian sudah dibawa BPJB untuk kurun waktu kapan ditemukannya. Kita nanti bisa tanya-tanya kepada pemilik lahan tersebut, bagaimana tempat ini, ada apa saja. Tetap ikuti penelusuran kami. Yuk ikuti. Peninggalan arkeologis yang berada di sekitar area salah satu rumah warga di Desa Bakalan Ngoro Jombang diduga merupakan reruntuhan candi. Benda-benda yang terlihat di area ini yakni batu bata kuno dan batu andesit, yang beberapa batu memiliki sudut-sudut tertentu dan juga pengunci sebuah struktur bangunan kuno. Mirisnya, sebagian benda-benda ini malah dijadikan pondasi rumah dan pagar. Sebagian lagi berserakan di halaman dan kebun. Ya teman-teman, di sini sudah bisa kita lihat struktur batu andesit yang ukurannya sangat besar sekali. Di sini sebagian dibuat sebagai pondasi rumah, pagar, dan juga alas depan teras ini. Bisa nanti dilihat sana, sini, dan di sebelah depan ini pagar pinggir jalan ini juga pakai batu bata kuno yang ukurannya besar sekali. Di belakang sana katanya tempat ditemukannya batu bata yang sudah terpasang di sini. Mari kita ikuti. Besar sekali ini ukurannya. Tapi ya, di sini teman-teman, di mana lokasi penemuan batu bata dan juga batu andesit di lokasi ini. Ya, di sini pernah digali dan ditemukan banyak sekali struktur batu bata yang di situ ada pojok-pojokan candinya ya. Seperti ini. Ini banyak sekali pecahan-pecahan. Kalau yang ini katanya di sini dibuat sapi tank. Lalu ditemukan banyak sekali batu bata ditaruh sini, dan di sini ada satu yang sedikit unik sekali berupa batu andesit. Wah, ini bergaris ya, seperti candi. Batuan di sebuah candi sangat unik sekali, sangat luar biasa sekali. Di sini banyak sekali, hingga warga pun yang pemilik rumah memanfaatkan batu bata dan batu andesit ini untuk pondasi dan bangunan rumah. Yang sayang sekali mungkin sudah hilang juga ya, termakan usia.
sangat disayangkan. Jika candi ini bisa digali dan batu bata masih utuh dan terdeteksi, mungkin sangat besar dan megah. Hingga ke tetangganya situ juga banyak berserakan batu-batu bata besar. Luar biasa sekali penemuan ini. Kata bapaknya tadi, di dalam situ ada batuan yang rupanya bentuknya juga seperti ini. Ada penguncinya, kayak pengunci. Jadi didominasi di sini batuan andesit. Tetapi batu bata juga banyak. Jadi di sini yang banyak sekali ini agak tanahnya sudah bekas galian sebelah sini. Kalau ini dari sini. Jadi yang banyak buat pondasi itu dari area sini. Jadi ini mungkin ya masih ada sih, tapi sedikit karena sebagian sudah banyak sekali dibuat bangunan. Oke, nanti kita masuk ke dalam rumah. Ya teman-teman, kita mencoba ke dalam, nanti minta izin pemilik rumah. Di dalam banyak sekali struktur batanya. Ayo kita lihat. Ya, di sini dibuat alas pondasi rumah ya, sangat unik ini. Batu batanya lebih sedikit ini, di tanah ini juga banyak sekali. Di tanah samping kita masuk. Ini teman-teman, jadi sebagian dibuat alas dari pondasi, sebagian juga hanya ditata sederhana dan tidak disemen seperti ini. Mungkin yang dibuat pondasi itu sudah batu yang terpilih ya, yang bentuknya masih utuh, mungkin terlihat masih presisi ukurannya. Ini seperti ada pengunci di sebelah sini. Ini juga agak kemerah-merahan ya, ini batu andesit. Banyak sekali teman-teman sampai sini. Oh, ini sebagian sudah pernah dilepo pakai semen. Oke, di dalam masih banyak. Mari kita lihat yang di dalam ya teman-teman. Ini tadi yang dari sisi depan tadi, ini sisi dalamnya ya. Ini berkeliling seperti buat pagar rumah. Ini yang unik, batu batanya sangat besar sekali. Ini batu bata merah yang posisinya masih utuh. Ini tapi lebih banyak batu andesit. Struktur batu batanya besar sekali ini. Seperti ini. Ini juga seperti pengunci. Ini batu andesit seperti pengunci. Kita coba lihat ke belakang lagi. Ini batu bata teman-teman, luar biasa sekeliling ini. Ini batu andesit. Di belakang sini juga banyak sekali. Ini sangat unik, sangat unik. Seperti di pinggirannya candi atau untuk pengunci. Coba agak dekat. Bagus sekali bentuknya. Masih utuh, berundak ini ya strukturnya batu andesit. Untuk penguncian atau memang seperti ragam hiasnya seperti ini, kita
lebih dekat lagi. Ini sangat unik sekali, seperti yang tadi, tapi ini ukurannya lebih kecil. Untuk apa dan bagian sebelah mana perlu pendalaman oleh pihak-pihak yang lebih mengetahui tentang hal ini. Kita di sini hanya ingin menggali lagi apa yang pernah ditemukan, dan jangan sampai penemuan ini hilang begitu saja. Jadi agar masih bisa dirawat oleh pihak-pihak berwenang sekaligus juga untuk pemilik lahan tersebut. Di sini ada dua seperti penguncian. Ya, untuk penelusuran kami kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap jaga dan lestarikan kebudayaan kita agar eksistensi dan kebesaran bangsa kita tetap terjaga. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam budaya.